Pemirsa, di Kabupaten Bandung Barat, hari pertama pemberlakuan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM skala mikro diawali dengan Bupati Kabupaten Bandung Barat yang melakukan belusukan bagi-bagi masker dan menghimbau warga untuk mematuhi protokol kesehatan guna memutus penyebaran virus COVID-19. Bupati Kabupaten Bandung Barat A. Umbara melakukan bagi-bagi masker di kawasan Jalan Cihampelas, Bandung Barat di hari pertama penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro. Selain membagikan masker, Bupati Bandung Barat pun menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, terlebih dalam masa penerapan PPKM skala mikro ini. Menurut A. Umbara, Bupati Bandung Barat, penerapan PPKM skala mikro diprioritaskan untuk zona merah terlebih dahulu. Di setiap desa sudah didirikan posko khusus penanganan COVID-19. Ya, kita mencoba sambil kita jalan, sambil kita melihat jalan, ya kita bagi masker. Dan terus terang saja PPKM, kita sudah DPMD sudah rapat dengan desa dan tentu saja kita akan lakukan PPKM skala mikro yang di tiap desa. Mudah-mudahan kita bisa cepat dan tentu saja nanti penanganan yang skala mikro itu melihat dari zona dulu ya. Zona dulu di setiap desa, apakah ini zona merah, zona kuning atau... Seperti diketahui, Kabupaten Bandung Barat masuk dalam daerah zona oranye. Bupati KBB berharap pemberlakuan PPKM skala mikro di KBB dapat berubah status dari zona oranye menjadi kuning atau hijau. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.